ditemukan teknologi itu hasil dari lembaga riset yang ikut ini di UCLA, jadi University California of Los Angeles. Tahun kan itu ikut ini itulah. Jadi saya ini mau berhenti merokok. Saya berhenti merokok. Kayak koyo ya. Nikotin masuk ke sini, tapi ada aturannya. Selama pakai ini nggak boleh merokok. Oke? Karena itu ada risiko yang orang sering berbahaya juga karena kemudian dia merokok. Jadi nikotin. Memasukin tas. Nikotin juga ceritanya. Kalau larang nikotin, nikotin ada kiri, ya nggak boleh nikotin dong. Ini nikotin juga yang dijual. Saya selalu bilang, kita harus kritis karena ini bukan negara kita. Apa sih kepentingan-kepentingan ini? Jadi kalau menurut saya dan hasil kajian yang saya buat, saya lihat semua, oh ini hanya masalah dagang. Nah, dagang ini, produk-produk ini, dan dagang rokok. Saya kira yang pertama dari data-datanya Bloomberg, pemerintah daerah, sekitar mendapat dana dari Bloomberg. Saya lupa berapa angkanya, bisa cari di website Bloomberg. Dia dapat dana. Dana ini yang kemudian larang orang kawasan-kawasan ini. Karena tahun 2010, Bogor akan menjadi kota tanpa asap rokok. Bogor memang menjadi satu kota satelit, kota contoh untuk Indonesia. Kan, contoh jadi Indonesia kota bersih dari asap rokok. Jadi, ketika buku ini muncul, menariknya ada data-data pembanding bahwa itu sebetulnya satu peranan tersendiri. Di Amerika sendiri, produksi rokok kan memang menurun. Tapi ekspor rokok mereka meningkat. Gitu. Jadi mereka punya pasar terutama di negara-negara miskin itu sedang berkembang. Kalaupun itu dianggap selama ini kan orang pikirnya merokok merugikan kesehatan atau hanya rokok yang merugikan kesehatan. Jadi pola pikirnya Amerika itu liciknya dia jumlah rokoknya menurun, artinya mereka makin sehat dalam pola pikir lama. Ya. Mereka makin sehat, sementara yang tidak sehat dialihkan ke negara sedang berkembang. Hanya sampai di situ argumen sebelum munculnya buku ini, tapi setelah buku ini muncul kan ada argumen lain bahwa sebetulnya itu perang antara industri obat dan industri rokok di sana. Pada intinya ingin merebut pabrik rokok ke tangan mereka, ingin menguasai pabrik rokok ke tangan mereka. Itu nomor satu. Nomor dua, aturan-aturan yang disebut rezim hukum, rezim perda, dan lain-lainnya itu, semuanya menggambarkan bagaimana berkuasanya uang, bagaimana berkuasanya uang atas manusia. Manusia di sini pertama termasuk WHO. WHO, orang-orang di dalam WHO. Kedua, orang-orang dalam pemerintahan kita sendiri